Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memberikan arahan kepada seluruh anggota Babim Kamtibnas Polres Metro Jakarta Pusat dan Jakarta Timur di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dalam arahannya, Kapolda meminta semua anggota kepolisian harus berperan aktif menekan penularan COVID-19 di ibu kota pasca mudik Lebaran 2021. Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babim Kamtibmas menjadi ujung tombak kepolisian dalam menekan penyebaran virus corona. Pasca arus mudik 2021, Babim Kamtibmas dan seluruh anggota kepolisian diwajibkan berperan aktif meningkatkan testing, tracing, dan treatment di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat memberikan arahan kepada seluruh anggota Babim Kamtibmas Polres Metro Jakarta Pusat dan Jakarta Timur di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Pendataan pemudik, kemudian memastikan pemudik bebas COVID dengan metode stiker untuk dilaksanakan secara maksimal. Dan jika ada kasus reaktif atau positif, setelah kembali harus mengambil langkah-langkah. Upaya menekan penyebaran COVID-19 harus dilakukan oleh semua pihak. Masyarakat wajib melaksanakan protokol kesehatan supaya penularan COVID-19 bisa diminimalisir. Tim Liputan iNews melaporkan.